Seorang warga emas Jalia Yusuf menangis simpati orang ramai untuk membantu membawa suaminya pulang ke tanah air selepas tidak mampu menjelaskan bil rawatan hospital di Mekah berjumlah RM150,000. Jalia, 62 tahun, berkata suaminya pesara Jabatan Kerja Raya JKR, Khamis Ahmad, 67 tahun, terkandas di Mekah, Arab Saudi selepas menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU Hospital Ashifa Sharif Mansur akibat serangan jantung sehari sebelum mereka sepatutnya pulang setelah menunaikan umrah 14 Mac lalu. Katanya akibat itu suaminya terpaksa menerima rawatan di hospital berkenaan selama 8 hari sehingga 22 Mac lalu. Terdahulu, utusan Malaysia melaporkan Pergerakan Pemuda UMNO melancarkan tabung kilat bagi membantu sebuah keluarga dari Felda ke Mendor untuk membawa pulang seorang lelaki yang terkandas di Mekah selepas mendapat rawatan hospital di Tanah Suci.